بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuasai berkat untuk masuk bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan Syaban dan masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala pilih kita daripada seorang yang boleh masuk bulan Ramadan dan boleh hasil yang baik dalam bulan puasa yang lagi akan datang. Karena bulan puasa ni ada satu peluang untuk nak tambah amalan kita, untuk nak tambah kebaikan kita. Nah, pasal tu insya-Allah kita sama berdoa supaya kita boleh benda tu insya-Allah. Dan sekali lagi kita kena bersyukur kepada Allah telah mana kita pilih wakil rakyat. Alhamdulillah. Atuk dengan baik, dan ada orang yang boleh, ada orang yang tak boleh. Semua tu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena lepas pada kita pilih wakil rakyat ni. Baik rakyat, baik pemimpin, dia kena ubah dah lah. Kalau rakyat belum pada milih wakil rakyat tadi, dia ada bagi. Hak tu parti tu, hak ni parti ni. Hak tu sokong orang ni, hak ni sokong orang tu. Lepas pada kita milih, tak boleh duduk lagu tu dah lah. Nah, kita kena klik supawak pokatik dah. Kerana sekarang ni kita dah boleh dah. Hari tu tadi orang tu minat orang ni, orang tu minat orang tu. Waktu belum pada memilih. Lepas pada memilih, kita jadi semua tadi tak ada dah. Kita boleh dah wakil rakyat, kita boleh dah. Dia pun boleh tamnati wakil rakyat. Kita rakyat ni pun tak ada puas habis dah lah. Nah, janganlah kesan tadi menyebabkan timur tak kena, tak puas hati lepas pada memilih, tak boleh lah. Bukan dia dah. Pasal tu lama satu sekalinya kita takut dengan sebab kita memilih tadi boleh bawakan kita balah yang sampai lepas pada memilih. Itu tak sih. Tak sih jadi setengah-setengah negeri tadi bagi puak, bagi pak. Tak sih. Dah kita pilih dah, walillahil hamd. Karena kita ni apabila kita duduk ada perasaan tak puas hati, perasaan dengki khususnya, perasaan kata apa kita tak kena ke dia, tak sepatut teh misalnya. Kita kena buat benda tu karena kita dah ada masuk bulan Syaban. Bulan Syaban yang lagi akan datang ni ada satu kelebihan. Nabi ada sebut dalam satu hadis daripada Abi Musa Asy'ari, inna allaha la yattali'a, sesungguhnya Allah Ta'ala ni, inna allaha la yattali'u fi laylatil nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala ni kelih, Allah Ta'ala perhati hamba dia pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah Ta'ala apun segala hamba dia, Allah Ta'ala apun segala makhluk dia, illa li musyrikin au musyahinin, mereka orang musyrik, orang syirik dengan Allah dan orang baloh. Nisfu Sya'ban ni kota yang Allah Ta'ala buih untuk nak apun dosa semua manusia. Mereka dua golongan saja, golongan orang syirik dengan Allah, itu Allah Ta'ala tak buih tu. Alhamdulillah, walillahilhamd, kita tak ada syirik dengan Tuhan insya-Allah.
dan kita minta dengan Allah Ta'ala, segala kesyirikan kepada Allah Ta'ala itu tak ada dalam hati kita. Yang kedua pula, musyahinin. Musyahinin ni orang balah. Orang balah ni orang Islam pada. Jadi malam ni Syaban ni, yang lagi akan datang tak berapa hari, kita takut kata dengan sebab kita pilih raya ni, hingga siapa malam ni Syaban pun, kita tak boleh, Allah Ta'ala tak apa rasa kita. Dengan sebab kih ke apa? Dengan sebab kih putih. Dengan sebab balah pak, misalnya wal'iyadzubillah, tak sih. Nah, kita ruginya kita tak boleh keampunan dalam bulan nisfu Syaban dengan sebab kita duk berasa tak puas hati kepada orang itu, tak puas hati kepada orang ni, tak puas hati kepada mereka tu. Itu tak sih, kena tak sih ada benda-benda tu dalam hati kita. Dan juga hadis ni kita pernah baca sokmo, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain, yani hadis Abu Hurairah rawahu Muslim. Jadi pintu syurga ni, segala pintu syurga Allah Ta'ala buka pada hari Isnin, hari Senin. Hari Senin Allah Ta'ala buka pintu syurga. Wa yaumal khamis, dan hari Khamis mari. Setiap hari Khamis, setiap hari Senin Allah Ta'ala buka pintu syurga. Fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku bihi syai'a. Allah Ta'ala ampun segala orang yang tidak syirik dengan Allah. Kita kena boleh hari Senin ni Tuhan bagi dah kota apa rasa. Walillahilhamd. Dah besarnya Allah Ta'ala boleh. Tak ada kena-kena dengan kita tu. Allah Ta'ala taruh homo kita hari Senin tu, Allah Ta'ala apa rasa kita. Allah Ta'ala apa rasa kita hari, taruh homo kita hari Khamis tu, Allah Ta'ala apa rasa. Subhanallah. Lepas tu, Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Mereka seorang lelaki dengan saudara dia sesama Isnai duk baloh gi mari. Fa yuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Nabi kata tunggu loh ni. Yang duk gaduh apa dosa dia? Tuhan kata. Mereka poli dia baik molek tak apa. Allahu akbar. Maknanya kota nak boleh apa dosa tak dia kena baik semula. Kena pergi salam, kena pergi salam semula. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. 3 kali. Yang ini gadah pun lagi dah. Hingga dia baik dulu. Yang ini gadah pun lagi, hingga dia baik dulu. Subhanallah. Nah, ini kita tak sewi timur benda pada benda pesan ini. Kenapa ibu bapa yang dirahmatullah Allah? Kerana syaitan ini, dia cari jalan oi kita tak kena gi mari. Oi kita berasa tak puas hati gi mari. Sebab macam-macam. Sebab pernegoan orang nego balas cara orang nego. Orang jadi putih balas sama jadi putih. Orang pengikut parti, pengikut pak balas cara pengikut pak misalnya. Pasal tu Tuhan sebut dalam Al-Quran, "Kull 'ibadi," kata Muhammad kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzughu bainahum. Allahu akbar. Syaitan hok dok buat jadi masalahnya, dok balah. Syaitan dok usaha orang tak ada pecah belahnya. Syaitan ni sebenarnya dalam satu hadis, inna ash-shaytan qad ya'isa. Syaitan ni dia putus asa. Ay'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Nak bui manusia sembah dia, nak bui manusia patuh kepada dia di dalam jazirah Arab ni, di dalam kawasan negeri Arab ni, syaitan nak buat tak boleh. Syaitan mai mi amnat po untuk nak tarik, untuk nak erek manusia suruh sembah dia. Tapi walaupun dia nak buat tu tak boleh, walakin at-tahrish bainahum, tapi syaitan dia buat wibalah. Syaitan pandang negeri Arab nak suruh orang semua syaitan tu payah. Tapi kalau nak bui baik, nak bui balah tu mudah. Pasal tu negeri Arab sekarang ni pecah habis buat dia. Tak ada sorah jadi molek sorambuk pun. Nah. Mesir balah dengan kata. Nah, balah habis buat dia. Tak ada satu. Masjid Aqsa hak Nabi Isra' Mi'raj hak kita nak baca malam ni, kita nak tahu kata Nabi Isra' Mi'raj. Nah, dalam bulan ni, tapi tak ada siapa kata gapo masjid. Saya duduk bawah Yahudi pun tak ada kata gapo. Pasal tu pemimpin sebenarnya, pemimpin hak lama satu sekali kena mikir kepada
ketinggian Islam. Baitul Maqdis, Nabi mula-mula Allah Ta'ala latih lepas pada 10 tahun. Lepas pada 10 tahun Allah Ta'ala latih sebagai kenabian dia. Mula-mula sekali dia pergi kepada Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis ni lambang kesatuan umat. Negeri Arab, pemimpin-pemimpin Arab, kalau dia nak pergi, kalau dia selama mana tak boleh pergi semayang Baitul Maqdis, tanda kata dia masih duk baloh dan tidak ada kesatuan lagi. Itu tanda melambang mudah-mudah. Karena Nabi ni, apabila dia pergi semayang Masjidil Aqsa, dialah sebagai imam kepada segala anbiya. Nabi-nabi dulu mula daripada Nuh, tengok siapa, Nabi Isa, Nabi Muhammad lah orang yang jadi imam. Tanda kata Nabi Muhammad ni buat kesatuan ummah di Baitul Maqdis. Apa satu? Kita kata Pak Itan kita nak pergi. Kita nak pergi Baitul Maqdis tak boleh tapi hati kita duduk sekali dengan dia. Tapi tanda kesatuan ummah tempatan kita masjid. Masjid selama mana kita nak masuk masjid tu tak boleh, nak masuk ni masjid ni tak boleh, tanda kata kita duduk balah lagi. Karena masjid ni dia tak ada tempat balah. Nah, kalau kita tak gamuk masuk masjid tu kerana dia parti tu, tak gamuk masuk masjid ni kerana dia pengikut tu, kita masih pecah lagi. Rekah mudah-mudah. Dan subhanallah, runpi ni mula daripada Nabi Nuh, mula kata Nabi Adam lah kata. Hingga siapa Nabi Isa ni runpi lah, runpi Nabi Muhammad. Tapi bui kepada setelah mana Allah Ta'ala latih Nabi Muhammad sebagai pimpin ni, sebagai apa akhir Nabi, maka mereka tu bui kehormatan kepada pimpinnya tadi. Segala anbiya bui pimpin, bui kehormatan. Nabi Musa bui kehormatan Nabi Muhammad suruh jadi imam. Nabi Isa bui kehormatan kepada Nabi Muhammad sebagai imam. Pok dia Nabi Adam, Nabi Nuh, pok yang kedua Nabi Nuh bui kepada Nabi Muhammad sebagai sebagai imam dalam semayah. Nabi kata dia terima setelah mana dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena ada. Khususnya kita di tempat tang kita ni, setelah mana kita boleh dah putang, kita kena terima lah. Dah terima 100% alhamdulillah Allah Taala latih tak ada. Kita tak kenal dia, kenal tak kenal hak tu belum pada kita memilih. Tapi setelah mana dipilih dah Allah Taala latih, mari dah kita kena setia dan kita kena tak boleh balah dah. Kita kena hormat kepada orang yang jadi pimpin ni. Itu kewajipan sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat, pemimpin kita, kita beri kehormatan kepada dia. Supaya dengan para-para anbiya, beri pimpin ni kepada Nabi Muhammad walaupun run adik, run sultan, tapi boleh jadi tu imej dalam semayang kerana beri hormat kepada dia. Dan kehormatan ni tak timur melekat apabila satu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nak pesan, kalau kita nak sang, nak beri jadi masyarakat satu, dia kena buat masjid. Dan Nabi Muhammad satukan ummah. Nabi Muhammad satukan apa nabi-nabi dulu, dia adalah satu masjid. Dan juga kita kena kamenting orang telah dilatih jadi pemimpin. Ketika Nabi Muhammad ni orang malaikat beri tiga gelah belum pada nak Isra Mikraj. Yang pertama, malaikat beri kepada dia arak. Nah, beri kepada Nabi Muhammad arak. Nah, yang kedua bui susu. Satu riwayat lagi, yang ketiga bui asal, bui madu, air madu. Jadi tiga minum ni, nah banyak payah minum air belaka, minum air payah belaka ni. Nah, susu negara Arab bukan mudah juga. Nah, kena cari perah kambing, kena pergi tempat kambing. Nak ada sewin tak ada, nak beli kotak tak ada. Nah, pas yang kedua madu. Madu pun payah juga nak boleh ambil. Kita, tempat kita pohon kayu banyak ni pun dah 400-500 madu kan mudah. Patut arak. Jadi Nabi Muhammad tolak segala minumnya melekat susu-susu yang Nabi Muhammad ambil. Anak yang kata orang pemimpin ni punya dia muakak gapo tak depan yang hidup pilih wak tak kena lah lewat tabuk rakyat ni. Lewat tabuk rakyat. Jadi buat Nabi Muhammad minum susu tu asabtal fitrah. Kena dah Muhammad Muhammad ni. Nah, kalau mu ambil arak sudahlah umatmu. Nah, kalau mu ambil arak sudah umatmu. Padahal Nabi Muhammad kalau dia ambil arak pada masa itu pun tak apa. Karena syariat haram arak ketika duduk Madinah dah ni Nabi tak hijrah lagi. Nah, karena ramai para sahabat awal-awal masuk Islam duduk dalam minum arak lagi tapi tak dosa buat dia. Kenapa?
kan Allah Taala tak larang lagi. Jadi Nabi Muhammad pun kalau dia ambil dari segi hukum tak apa. Tapi Nabi Muhammad dia tak ambil lah benda pesan itu tu. Nah, tapi nak kata Muhammad, Nabi Muhammad apa? Jibril kata, "Eh Muhammad, pemimpin ni pun kena ada kru juga dari segi agama." Eh. Nabi Muhammad ni ada Jibril. Nah, ada Jibril mari dia tunjuk ajar. Pasal tu orang jadi pemimpin dia latihlah orang-orang panas, orang jadi orang panggil tipresa dia. Khususnya tipresa dari segi kerja dia dan tipresa dari segi agama dia. Nah, dia Nabi Muhammad duduk tipresa dia Jibril. Lagu mana Jibril ni? Nah, Jibril kata betul, salah. Ha, dia ya. Ini lagu ni nah. Jadi Nabi Muhammad ni ketika kalau Jibril kata, "Kalau hai Muhammad, kalau lah mu ambil arah umatmu susah, sudah. Selerok tabuk habis susah habis. Kita pakat tiru dia." Nah. Alhamdulillah mujurnya Nabi kita tak ambil nyarok. Nah, selera tak ambil arah tu pun selerok tabuk habis dah kita. Nah, muno tok muno ramai lagi kita pun. Begitu juga pemimpin. Pemimpin kita kalau ikut nak makan demo akad depan ni maklumlah pemimpin kan. Dia pecung di kedai besar-besar, pecung di hotel besar-besar. Kalau ikut area demo akad gelah depan nak minum belako, kalau pemimpin kek mana minum benda tu, kek tu selerok tabuk. Selerok tabuk lagu mana? Nombor satu sekali tak ada berkat. Pimpin yang dia tak ada berkat. Wa'iyadzubillah. Itu kita kena beringatlah. Nah. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah. Kalau kita klaim awal-awal Nabi gamik semayan ni dia bui 50. 50 kali semayan. Allahu akbar. 50 kali semayan. Tapi rumah daripada Nabi Musa. Ha ni kata kena tolong juga pemimpin ni, orang-orang yang ada pengalaman kena tolong pemimpin nak perangai rakyat. Nak wei rakyat tu jadi sedap duduk. Nabi Musa tak ada kena ngena ni. Tak ada kena ngena Nabi Musa. Bawa Allah Ta'ala fardu 50 kali semayang satu waktu Nabi Musa kata yangi Muhammad. Nah. Pergi perangai lagi minta tolong dengan Tuhan. Karena Nabi Musa tak kelih Nabi. Nabi Muhammad tu 1000 waktu dia boleh buat kalau ada masa. Tapi Nabi Musa tak kelih kepada Nabi Muhammad. Dia kelih kepada siapa? Dia kelih kepada rakyat. Dia kelih kepada pimpin ni. Hak Nabi Muhammad nak pimpin ni siapa? Manusia biasa. Apabila manusia biasa, Nabi Musa kata tak boleh. 50 ni tak boleh jangan berat. Nabi Musa ni orang ada pasal pakar. Nah, dan Nabi Muhammad ni naik tanah dia nabi baru, dia pun terima nasihat orang dulu, subhanallah. Dan terima dia pun pergi minta dengan Tuhan. Dengan sebab ada perasaan nak nasihat kepada pemimpin dan perasaan nak terima orang nasihat daripada pemimpin baru, dengan sebab itulah rakyat umat Nabi Muhammad ni rengis semayang. Ganti daripada 50 jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Ha ni, hasil daripada pemimpin yang ada dengar nasihat orang. Hasil daripada pemimpin buka hati kata umat dia ni letih banyak ni kalau semaya 5 waktu. Begitu juga pemimpin setelah mana kita pilih rakyat dah ni. Benar hak kena kandung temah tisut. Gapo rakyat. No lagu mana rakyat jadi rengi. Supaya dengan Nabi mikir nak rengi rakyat yang sapas. Semayang ni fardu, semayang ni ibadat, tapi Nabi minta perangai lagi, tak sempat jadi berat. Nah, begitulah pemimpin. Nak lagu mana nak wira rakyat jadi perangai. Nah, kalau di segi buah kayu nak lagu mana wira jadi harga mahal, wira rakyat sedap duduk sikit. Nah, kalau di segi getah nak lagu mana wira sedap duduk sikit, atau pemimpin kena mikirlah orang kita pilih. Nak wira perangai rakyat hidup dalam masyarakat. Itu dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di dalam perjalanan Nabi ni, nah, perjalanan Nabi ni, kalaulah betul perjalanan Nabi ni, oleh kerana Nabi mula dengan masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjid kepada masjid. Nah, orang nak jadi pemimpin ni kena masjid kepada masjid. Tempat semayang pergi kepada tempat semayang, barulah mari pertolongan Allah. Barulah mari seekor borok. Nah, oleh kerana Nabi mari masjid minal masjidil haram. Lepas tu nak pergi mana? Nak pergi masjid. Apabila ada masjid, masjid ke masjid, pemimpin ni Allah Ta'ala akan tolong dia. Supaya dengan Allah Ta'ala tolongnya Nabi, buat mari seekor borok. Borok. Nah, mari seekor borok. Lakuh derah tak derah.
siapa Baitul Maqdis boleh buat dalam masa yang sepit, dalam semalam itu, mulai pada perjalanan di atas muka bumi yang sampai jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Allahu Akbar. Nah, ini benda yang kita kena mikir khususnya. Dan juga kita sebagai rakyat atau atau kepada pemimpin, kita kepada rakyat ni buang perasaan hasad, deki dan nak marah. Nabi kata, dabba ilaikum da'ul umam, akan tipu di dalam kalangan umat Nabi ni da'ul umam, penyakit umat-umat dulu, penyakit da'ul umami qablakum, penyakit umat-umat yang telah lepas belum pada kita. Jadi penyakit ni bukan penyakit baru timbul dah. Umat-umat belum pada Nabi Muhammad ni pun kena dah penyakit ni. Gapo? Al-hasad wal baghdha, perasaan deki. Orang hak tak leh deki kepada orang boleh. Parti kita tak leh, kita deki kepada parti boleh. Ha ni jalan. Nah. Dan kita nak marah orang hak boleh, kita nak marah ke dia, kita buang benda tu. Dia kena buang belaka. Kerana ini satu penyakit yang akan sebar di akhir zaman. Cukup nah kita deki benda-benda halus ni pun cukup dah. Nah, benda tu benda ni kita deki tu banyak bukan main dah. Pakalau kita deki bab politik pula, tambah pula, tambah masalah pula dalam masyarakat, wal iazu billah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi ada sebut dalam satu hadis, idza futihat alaikum farisu warrum, apabila dibukanya negeri Faris dengan negeri Rum, ayu qaumin antum, mana-mana puak, mana-mana grup, mana-mana kumpulan daripada golongan kamu. Maka Abdul Rahman ibn Auf dia kata, naqulu kama amara naqulu kama amarana Allah, dia tanya Nabi, kami akan tu apa Allah Taala suruh, walaupun buka masa kita tak buka pun kami akan tu apa yang Allah Taala suruh. Nabi sebut kata lagu mana? Nabi kata, aghayra dhalika tatanafasu thumma tatahasadu thumma tatadabaru, kamu akan berlomba, kamu akan berlawan. Ni salah satu pada berlomba berlawan dah, milih ni. Milih pun salah satu daripada berlomba berlawan dah. Summa tatahasadu, kama dia kamu akan dengki, rasa dengki mari. Nah, hari ni kita kena buat ni. Lepas pada kita milih kena buat ni, hadis Nabi ayat nyata ni. Summa tatahasadu, kama dia kamu dengki, summa tatadabaru, kama dia kamu membelakangi balah lah. Apabila deki mula nak balah, mula tak sekecek lah. Nah, dia ni kawan malas salih dengan dia, sudah. Dia ni kawan malas semaya tepi soft dia, sudah. Nah, kita takut lagu tu. Summa tatadabaru, summa tatabaghadu, kama dia marah au nahwa dhalika, mula marah, mula murih, mula balah, mula petikai, mula balah, mula berlaku umpama kita Nabi cerita. Nah, dengan siapa berdeh, dengan siapa bunuh, dengan sebab apa, wali'iyadzubillah. Jadi benar-benar pesan ni muslimin yang dirahmatullah Allah, dia suk dah, suk, nah cukup dah, cukup, habis masa dah untuk kita nak balah. Nah, habis masa dah untuk kita nak masai muka, kita klik salin lah gemari. Nah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Di hari akhirat ni nikmat orang ni apabila tidak ada hasad deki di dalam hati, tidak ada perasaan nak marah di dalam hati, nikmat, satu nikmat besar. Hengo nikmat ni Allah Taala letak dalam syurga. Nikmat tak ada deki siapa, nikmat tak ada nak marah siapa, satu nikmat weh. Datang dunia ni salut kalulah kampung baru ni boleh sang orang tak sewi ada perasaan deki dia dalam kampung baru ni, satu nikmat besar. Dan saya kata payuh. Dan kerana benda ni datang dunia kena ada. Allah Ta'ala bui kepada hamba dia dari akhirat ya. Wa naza'na, Allah Ta'ala cabut. Nah, seseorangnya hasad deki duduk lekat dengan hati kita, dia kena cabut buang. Nah, begitu juga kita kena cabut buang dalam hati kita. Wa naza'na ma fi sudurihim, Allah Ta'ala cabut dia dalam hati orang yang masuk syurga. Min ghillin, daripada dengki, marah, tak puas hati, ghillin. Ikhwana,
dan mereka itu akan jadi saudara ala sururim mutaqabilin. Mereka duduk atas katil, duduk saing pergi mari. Di alam syurga ni hengo boleh duduk saing di atas katil, duduk beradab muka. Biasanya orang ni apa boleh dia balas, dia tak adab muka. Kalau jumpa mata pun dia bawa adablah ke bawah. Tak sekelih muka. Di hari akhirat ni nikmat yang Allah Taala bui apabila tidak ada sifat balas ni, boleh duduk atas katil paling muka pergi mari. Paling muka gemari senyum, gemari duk buah pula tu buat dia. Allah, kita duk atas dunia ni mujurnya Allah Ta'ala pun dosa kita. Pasal tu muslimin yang dirahmatul Allah, dah benar-benar fesyen ini. Dan insyaAllah dah kita buat, kita habis dalam hati kita, kita binakan masyarakat yang terbaik dan untuk kesatuan umat dan untuk kesatuan masyarakat kita insyaAllah Ta'ala. Dan hari ini insyaAllah kita berhenti sekadar tu dulu. Dan kita doa supaya orang yang kita latih jadi pemimpin tadi boleh tunaikan amanah. Nah, kerana amanah ni iza wussilatil amanah ila ghairi ahliha. Amanah ni apabila kita letak kepada selain daripada ahli dia, fantazir sa'ah, tunggulah saat-saat kehancuran. Nah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang boleh dilatih jadi pemimpin tu ingat kata amanah yang dia kena tangguh. Dan apabila dia kena amanah tadi, maka kitalah akan hancur, kitalah akan binasa, kita akanlah adalah orang yang tak maju dan lalang di dalam masyarakat. Kita berhenti sekadar itu dulu. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.